Kita bertemakan pola asuh anak dan remaja di era digital. Ya, sudah siap semua? Siap. Baik, sebelum kita mulai simulasi kita ini, mari kita buka dengan doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita membuka pertemuan ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Mars PKK, dan dilanjutkan lagu perjuangan Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Ibu Hartina. Mari kita berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, satu, dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hidup jaya PKK, tuh dua. Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitar. Hidup jaya PKK. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pandu kemuliaan.
patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Bu Artina, silahkan duduk semuanya. Ibu-ibu dan adik-adik semuanya, sebelum mulai permainan simulasi ini, saya akan menjelaskan alat-alat apa yang akan kita gunakan dalam permainan ini. Ya, yang pertama ini adalah beberan. Ya, beberan ini adalah kartu yang besar ini. Kita gunakan untuk sarana utama dalam permainan ini. Di dalam beberan ini ada angka-angka yang dimulai dari angka 1 sampai 36 ya. Nanti nomor-nomor ini akan berisi materi-materi yang ada di dalam kartu ini. Ya, yang kedua adalah kartu materi. Ya, kartu materi ini berisi tentang materi-materi yang harus dijawab oleh para pemain ketika nanti menjalankan kancing dan jatuh di dalam nomor yang diambil ini. Kemudian yang kedua adalah kartu sanksi yang berwarna merah ini. Kartu sanksi ini berisi tentang sanksi-sanksi yang didapatkan oleh para pemain ketika kancing yang dijalankan nanti jatuh di kartu sanksi, ya. Kemudian ada kartu pesan. Kartu pesan ini berisi tentang pesan-pesan yang harus dibacakan dengan keras dan tegas oleh para pemain ketika nanti kancingnya setelah dijalankan di kartu beberan ini jatuh di nomor kartu pesan. Kemudian ada kartu jawaban yang berupa buku. Buku ini memuat jawaban-jawaban dari materi yang ada di dalam beberan ini. Ya, nanti narasumber akan memberi penegasan jawaban dari materi yang sudah dijawab oleh para pemain. Kemudian masih ada lagi, ini adalah kancing yang berwarna-warni ya. Ada 4 karena sesuai dengan pemain. Ya, ada merah, kuning, hijau, pink. Kancing ini berguna untuk menjalankan nomor yang sudah diambil. Nanti di sini ada nomor ya, ini lintingan ini berisi nomor yang diambil oleh pemain, nanti dapat nomor berapa. Dan fungsinya kancing ini untuk menjalankan nomor-nomor yang didapat dari kartu lintingan ini ya. Jelas? Jelas. Kemudian masih ada di sini adalah buku notulen yang akan digunakan oleh sekretaris untuk merekam dan mencatat semua apa yang kita diskusikan dalam simulasi kita sore hari ini. Akan direkam di sini dan nanti akan dibacakan oleh sekretaris supaya kita menjadi lebih jelas, lebih paham, dan semua yang kita lakukan bersama ini terekam dengan baik ya. Nah, baik ibu-ibu dan adik-adik semuanya, sebelum kita bermain, mari kita sepakati dulu kita akan bermain berapa jam atau berapa putaran. Dua putaran. Tiga putaran. Satu, dua. Oke, ada yang satu putaran, ada yang dua putaran, ada yang tiga putaran. Kita ambil jalan tengah ya. Bagaimana kita bermain dengan dua putaran? Setuju. Semua setuju? Setuju. Baik, kita akan bermain dalam simulasi ini dua putaran. Nah, sebelum kita mulai permainan kita, saya akan menjelaskan dulu cara bermainnya. Permainan ini nanti ada 4 pemain. Pemain 1, pemain 2, pemain 3, dan pemain 4.
masing-masing pemain akan mendapat satu kancing sesuai dengan warna yang dipilih. Kemudian nanti akan secara bergilir dari pemain 1, pemain 2, pemain ketiga, pemain 4 mengambil salah satu lintingan angka di sini. Kemudian dibuka, mendapat angka berapa, dan pemain yang mendapat angka akan menjalankan kancingnya di atas papan beberan ini, ya, di kertas beberan ini, sesuai dengan nomor yang didapat dimulai dari angka 1. Dan kita akan hitung bersama sama dengan semangat, ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Jelas? Jelas. Para pemain siap? Siap. Para penonton siap? Siap. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Saya Ibu Ivona sebagai fasilitator dalam simulasi kita sore hari ini. Dan di sini ada teman-teman di sebelah kanan saya. Ibu Gusita, silakan. Perkenalkan, saya Ibu Gusita, di sini saya sebagai narasumber. Terima kasih. Nama saya Ibu Harisunarsi, di sini saya sebagai penulis. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Dwi Suprapti, di sini saya berperan sebagai pemain nomor 1. Terima kasih. Di sini saya sebagai pemain nomor 2. Terima kasih. Selamat sore Ibu-ibu. Nama saya Ibu Ika Setiawati. Di sini saya berperan sebagai pemain nomor 3. Terima kasih. Saya akan memperkenalkan, nama saya Ibu Eka Setiawati. Saya di sini berperan sebagai pemain nomor 4. Baik, ibu-ibu dan adik-adik, di sini ada 4 pemain dan di sini ada 4 kancing yang akan saya bagikan kepada 4 pemain. Silakan mengambil untuk pemain nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, kita siap untuk mulai bermain? Siap. Silakan pemain nomor 1 untuk mengambil lintingan nomor dan kemudian menjalankannya. Kita akan baca dengan keras ya bersama-sama. Oke, terima kasih. Di sini saya akan mengambil lintingan nomornya. Ibu-ibu, saya mendapatkan nomor 5. Mari kita hitung sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Materi nomor 5. Mengapa bayi lahir ditempelkan di dada ibunya? Menurut pendapat saya, bayi lahir ditempelkan di dada ibunya supaya mendapatkan kehangatan. Selain itu, untuk mengenalkan kedekatan ikatan batin antara bayi dan ibu agar secara alami dapat minum ASI. Terima kasih. Terima kasih untuk pemain 1. Ada tanggapan dari pemain yang lain? Saya. Baik, pemain nomor 2 silakan. Saya akan menambahkan jawaban dari pemain nomor 1. Untuk menyiapkan bayi mencari punting ibunya. Terima kasih. Terima kasih untuk pemain nomor 2. Ada yang lain lagi? Tidak ada dari pemain. Sekarang dari penonton? Ada? Tidak. Sudah jelas semua? Jelas. Cukup. Baik, kita mendengarkan dari narasumber kita. Silakan. Sebagai narasumber, saya akan menegaskan jawaban dari pemain nomor 1. Mengapa bayi lahir ditempelkan di dada ibunya? Untuk mengenalkan kedekatan naluri atau ikatan batin bayi dengan ibunya agar secara alam dapat minum ASI. Terima kasih. Terima kasih untuk narasumber kita yang sudah memberikan penegasan dari jawaban materi ini. Sekarang kita lanjut pada pemain nomor 2, silakan. Di sini saya mendapatkan nomor 15. Kita hitung sama-sama ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Di sini saya mendapatkan kartu sanksi menyanyikan pelangi ciptaan Tuhan. Pelangi, pelangi, alangkah kita lanjut ke pemain tiga. Nomor 9. Kita hitung sama-sama ya, Bu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagaimana sikap atau cara orang tua dalam mengasuh anak balita? Menurut pendapat saya, sikap atau cara orang tua dalam mengasuh anak balita, orang tua atau ayah ibu memberikan kesempatan anak untuk belajar mengenal gadget. Terima kasih untuk pemain 4 yang sudah menanggapi. Para penonton ada tanggapan? Iya, Mbak Fia. Ya, ini remaja kita. Terima kasih. Saya menanggapi pemain nomor 3. Orang tua sebaiknya tidak usah mengawasinya agar anak cepat mandiri. Oh, terima kasih. Ada lagi penonton? Cukup. Mari kita mendengarkan dari narasumber kita penegasan untuk jawaban ini. Sebagai narasumber, saya akan menegaskan jawaban dari pemain nomor 3. Bagaimana sikap atau cara orang tua dalam mengasuh anak balita? Anak perlu bantuan ibu dan ayahnya supaya bisa mengucapkan kata-kata dengan benar. Ibu atau ayah wajib memahami kebutuhan anak. Ibu atau ayah tidak perlu terus-menerus menunggui dan menolongnya dan tetap mengawasi. Ibu atau ayah wajib memberi kesempatan untuk belajar. Berkaitan dengan pengenalan gadget, ada anak memang perlu diawasi dengan baik supaya bisa terkontrol. Terima kasih. Terima kasih untuk narasumber kita yang sudah memberikan penegasan dari jawaban materi ini. Kita lanjut pada pemain nomor 4. Silakan. Saya mendapat nomor 19. Kita hitung bersama-sama ya, Ibu-ibu. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Saya mendapatkan pesan. Penyelenggara perlindungan anak berasaskan pada Pancasila dan berlandasan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak anak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika yang sudah memberikan penegasan untuk materi kita. Apakah ibu-ibu dan adik-adik sudah jelas? Sudah. Ibu-ibu dan adik-adik semua, permainan kita sudah selesai 2 putaran ya. Apakah senang semua? Senang. Masih bersemangat? Senang. Luar biasa. Nah, akan kita dengarkan nanti apa yang sudah kita bicarakan bersama dalam simulasi kita sore hari ini. Ibu Sekretaris, Ibu Hari akan membacakan hasil dari diskusi kita dalam simulasi kita dengan tema pola asuh anak dan remaja di era digital. Silakan Ibu Hari. Ya, terima kasih. Di sini saya akan membacakan tentang hasil simulasi pada hari ini. Simulasi pola asuh anak dan remaja di era digital putaran pertama. Nomor 1, saya sebagai penulis akan membacakan hasil simulasi pada sore hari ini. Selamat sore ibu dan anak-anak remaja semuanya. Sebelum dimulai kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PKK dan lagu Perjuangan Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Ibu Hartina. Nomor 2, di sini fasilitator menjelaskan tentang alat-alat simulasi. Yang nomor 1 berupa beberan, yaitu sarana yang berisi bahan-bahan untuk simulasi yang isinya berupa kartu materi, memuat pertanyaan yang akan dijawab pemain.
Kartu sanksi digunakan peserta yang mendapatkan sanksi dan dilakukan sendiri oleh pemain yang mendapat sanksi. Kartu pesan berisi pesan yang akan dibacakan dengan tegas dan jelas agar dipahami oleh semua peserta simulasi. Kancing warna dan kertas linting berisikan nomor yang berfungsi untuk menjalankan langkah permainan. Kartu jawaban berisi jawaban yang akan dibacakan oleh narasumber berdasarkan buku pedoman dalam simulasi. Buku catatan berfungsi sebagai catatan semua latihan simulasi dari awal sampai akhir. Fasilitator menyuruh semua pemain memperkenalkan diri satu per satu. Nama fasilitator Ibu Ivona, narasumber Ibu Kusita, nomor 3 penulis Ibu Hari Sunarsi, nomor 4 pemain nomor 1 Ibu Dwi Suprapti, pemain nomor 2 Ibu Haryanti, pemain nomor 3 Ibu Ika Setiawati, pemain nomor 4 Ibu Eka Setiawati, dan para penonton. Cara permainan, semua pemain masing-masing mendapatkan satu kancing. Pemain nomor 1 mengambil kertas linting dan mendapatkan nomor berapa, kemudian menjalankan kancing warna sebagai penentu langkah permainan dan begitu selanjutnya. Permainan dilakukan 2 kali putaran sesuai kesepakatan yang disepakati oleh semua peserta sebelumnya. Simulasi dimulai dengan pemain nomor 1 yang memilih kancing warna kuning. Pemain nomor 2 memilih kancing warna merah, pemain nomor 3 memilih kancing warna merah muda, dan pemain nomor 4 memilih kancing warna hijau. Dimulai pemain nomor 1 yang mendapat kertas linting nomor 5 berisi materi, mengapa bayi lahir ditempelkan di dada ibunya? Menurut pendapat pemain nomor 1, bayi lahir ditempelkan di dada ibunya supaya bayi mendapatkan kehangatan dan untuk mengenalkan kedekatan ikatan batin bayi dengan ibunya dan agar secara alami dapat minum ASI. Pemain nomor 2 menambahkan supaya bayi dengan mudah menemukan puting ibu, dan penonton setuju semua. Jawaban dari narasumber dalam materi nomor 5 yaitu untuk mengenalkan kedekatan naluri atau ikatan batin bayi dengan ibunya agar secara alami dapat minum ASI. Dilanjutkan pemain nomor 2 yang mendapatkan nomor 15 yang ternyata mendapatkan sanksi menyanyikan lagu Pelangi Ciptaan Tuhan. Kemudian dilanjutkan pemain nomor 3 mendapatkan materi nomor 9 berisi pertanyaan bagaimana sikap atau cara orang tua dalam mengasuh anak balita. Menurut pendapat pemain nomor 3 yaitu sikap atau cara ortu dalam mengasuh anak balita, ayah dan ibu wajib memahami kebutuhan anak dengan memfasilitasi gadget sebagai media komunikasi dan pembelajaran. Ayah dan ibu wajib memberi kesempatan untuk belajar dengan menggunakan gadget sejak dini. Pemain nomor 2 sependapat dengan pemain nomor 3 karena mengenalkan gadget sejak dini agar anak tidak gaptek. Pemain nomor 1 tidak setuju dengan pemain nomor 3 karena gadget dapat menimbulkan kecanduan, malas gerak, ketergantungan, dan kurang bersosialisasi. Pemain nomor 4 juga tidak setuju dikenalkan gadget sejak dini karena bisa bikin lupa waktu dan malas belajar. Dari penonton, Mbak Fia menambahkan jawaban, sebaiknya orang tua tidak terlalu mengawasi supaya anak bisa belajar mandiri. Kemudian jawaban dari narasumber tentang materi nomor 9 yaitu, anak perlu bantuan ayah dan ibunya supaya bisa mengucapkan kata-kata dengan benar. Ibu dan ayah wajib memahami kebutuhan anak. Ibu dan ayah tidak perlu terus-menerus menunggui dan menolongnya dan tetap mengawasi. Ibu dan ayah wajib memberi kesempatan untuk belajar. Berkaitan dengan pengenalan gadget pada anak, memang perlu diawasi supaya bisa dikontrol dengan baik. Dilanjutkan dengan pemain nomor 4 yang mendapatkan nomor 19 berupa pesan tentang perlindungan anak. Isinya, penyelenggara perlindungan anak berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 45 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak anak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Putaran pertama telah selesai. Kak, putaran kedua kita dimulai lagi dengan pemain nomor 1 yang ternyata mendapatkan undian nomor 4 berupa sanksi, yaitu menyanyikan lagu Kasih Ibu. Kemudian dilanjutkan pemain nomor 2 yang mendapatkan nomor 2 berupa materi nomor 2 berupa pertanyaan, bagaimana cara menjaga anak sejak dalam kandungan?
Menurut pendapat pemain nomor 2, tidak bekerja terlalu berat dan tidak terlalu capek dan cukup istirahat. Tambahan dari pemain nomor 3, tidak boleh merokok dan tidak boleh dekat dengan orang yang sedang merokok. Dari penonton, Ibu Sugiye menambahkan, tidak minum obat tanpa sepengetahuan dokter. Jawaban dari narasumber tentang materi nomor 2 yaitu, Ibu tidak boleh merokok dan tidak boleh dekat dengan orang yang merokok. Ibu tidak minum obat tanpa sepengetahuan dokter. Ibu tidak bekerja terlalu berat dan tidak terlalu capek. Ibu cukup waktu istirahat. Ibu tidak mengangkat yang berat-berat. Ibu harus tenang. Ayah memperhatikan ibu atau istri agar tetap selalu sehat. Ayah membantu istri agar tidak bekerja terlalu berat. Ayah menjaga agar pikiran selalu tenang. Kemudian dilanjutkan dengan pemain nomor 3 yang mendapat pesan yang berisi, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi anak, mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minat, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Kemudian dilanjutkan dengan pemain nomor 4 yang mendapatkan materi nomor 12 yaitu beberapa alternatif atau macam pengasuhan anak dan remaja. Menurut pendapat pemain nomor 4 dengan cara menerapkan pola asuh cara menang, menerapkan pola asuh cara mengalah. Pemain nomor 1 menambahkan pola asuh cara menang kalah, pola asuh cara tidak menang dan tidak kalah. Penonton setuju dengan jawaban pemain nomor 4 dan 1. Jawaban dari narasumber tentang materi nomor 12 yaitu ada 4 alternatif pola asuh dalam keluarga. Menerapkan pola asuh cara menang, menerapkan pola asuh cara mengalah, menerapkan pola asuh cara menang kalah, menerapkan pola asuh cara tidak menang dan tidak kalah. Simulasi putaran kedua telah selesai. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hari sebagai sekretaris yang sudah membacakan semua hasil diskusi kita dan permainan simulasi kita pada sore hari ini. Apakah ibu-ibu dan adik-adik jelas? Jelas. Nah, permainan kita sudah selesai sesuai dengan kesepakatan 2 putaran. Kapan lagi kita akan bermain bersama? Besok sore. Ya. Sangat sekali. Jam berapa? 4. Di mana? Di tempat yang sama. Oke. Saya akan menanti kita berjumpa kembali di sini besok sore jam 4 sore ya. Semua siap? Siap. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Semua sebelum kita mengakhiri simulasi kita ini, kita akan menyanyikan lagu Kasih Ibu sebagai penghargaan kepada ibu kita yang sudah mengasuh mendidik kita sejak awal, sejak dalam kandungan ya sampai saat ini ya. Kita berikan penghargaan kepada ibu kita, kita nyanyikan dengan sepenuh hati dan kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita berdiri. Sebagai sang surya menyinari dunia. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Terima kasih, silakan duduk. Kita akan menutup perjumpaan kita sore hari ini dengan doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semuanya, ibu-ibu dan adik-adik. Kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.